Apakah hukum mengambil air kolam masjid tujuan untuk buat mandi? Ada orang kata khurafat. Baik. Kolam masjid, faham tak kolam? Tempat letak air. Daripada bahasa Arab, kullah makna. Qaf lam ta marbutah. Kullah. Kita panggil kolam. Ha, nampak? Bahasa Arab tu kan? Baik. Dia ambil air masjid untuk balik buat mandi. Boleh atau tidak? Nah, gini. Air yang disediakan di masjid, tengok dulu. Kalau air itu disediakan untuk minum, kita wuduk, haram. Contoh, dia letak air minum. Letak tong atas, ha? Ha, lepas tu letak air. Dia pergi ambil wuduk. Tengok tu bila ada dok ambil wuduk. Haram. Saya baru terjemah. Baru ni, Fatwa Mufti Mesir. Nah, air untuk wuduk, air untuk minum, dia ambil wuduk. Haram. Boleh cek balik dalam Facebook. Nah, air yang untuk kita berwuduk mandi tak boleh. Nampak? Air untuk wuduk mandi tak boleh. Air yang umum boleh gunakan untuk wuduk terpulanglah. Maka mandi boleh, basuh berak boleh, wuduk boleh, minum pun boleh. Ah, ha? Dia tidak boleh khas untuk tertentu, benda lain tak boleh. Nah, jadi pada adatnya kalau orang mari di kolah masjid, dia ambil satu baldi air. Pihak masjid larang tak? Tak lah, tak ada masalah. Tak. Tapi hari-hari mandi di masjid, dia penampor di Tok Bilal. Faham lagi? Ha, tapi kalau dia sakit, dia nak berobat, dia ambil air di masjid. Tak. Bukan ambil satu lori. Orang masjid bagilah. Bagilah. Pada urunnya sedikit. Pokoknya harus. Yang haramnya rumah dia dekat masjid. Tak mandi di rumah, mandi di masjid. Kerana nak nak bajet, faham? Mandi masjid, berok masjid, buruh gigi pun bawa pergi buruh di masjid, faham? Itu nak mengelakkan guna harta sendiri, haram. Soalan seterusnya.